jumpa lagi bareng aku. Hari ini aku mau latihan renang lagi nih. Ini adalah latihan renang perdana aku di bulan Ramadan. Nah, sekarang aku lagi persiapan dulu nih, beresin perlengkapan buat latihan nanti. Perjalanan nih, tapi sebelumnya aku mau ke tempat peralatan renang dulu karena ada alat yang aku belum punya. Yeay, akhirnya sampai juga nih teman-teman di toko perlengkapan renang langganan aku. Jalan menuju tokonya masuk ke gang nih teman-teman. Nah, ini dia tokonya. Teman-teman pasti penasaran, kira-kira aku mau beli alat apa ya? Nah, ini dia alat yang akan aku beli. Aku mau beli hand paddle. Hand paddle sangat penting untuk latihan berenang. Fungsinya untuk menyempurnakan gerakan, membentuk otot tangan, atau untuk membakar kalori lebih saat berenang. Pedal itu buat apa sih, Kak? Pedal itu buat kayak kalau misalnya tangan kita terus kan, kita tuh disuruh kayak harus ambil air. Nah, kalau gini kan enggak keambil airnya. Nah, kalau masih kayak gitu pakai ini. Oh, jadi biar tangannya tuh rapat gitu ya? Iya. Oke. Sebab sekarang kita langsung ke tempat renangnya ya. Iya. Teman-teman, sekarang kita udah sampai nih. Kayaknya kita kesiangan soalnya aku tadi ke pesantren kilat dulu. Nah, ini latihan perdana ya Kak ya, di bulan Ramadan ya Kak ya? Iya. Kenapa Kak? Siap-siap. Santai aja, renangnya santai, relax ya. Sudah masuk. Wah, ternyata latihan renang sambil menjalankan ibadah puasa ternyata lumayan melelahkan nih. Tapi untungnya waktu latihannya dipersingkat teman-teman.